kepangkuan border. Nende dan Adinda yang dikasihi, semoga semuanya sihat dan sejahtera. Bonda, anak anda di sini sihat saja. Janganlah Bonda risau akan anak anda. Anak anda sentiasa ingat akan pesanan Bonda dan Nenda. Walaupun pada masa ini anak anda berada di rantau, namun anak anda dapat merasakan suasana sedih yang menyelubungi keluarga kita sejak pemergian anak anda. Menjelang bulan Jun ini, telah 3 bulan ayahanda meninggalkan kita. Pemergian ayahanda juga telah menggugat persekolahan ananda. 2 bulan kebelakangan ini, bayar asrama ananda tidak beres. Anak anda masih berhutang dengan pihak sekolah sebanyak RM40. Oleh itu, anak anda telah membuat keputusan untuk pulang ke kampung. Apabila pulang nanti, anak anda akan menatap potret ayah anda. Anak anda terlalu rindu akan arwah ayah anda. Sekian dahulu untuk kali ini. Sembah salam daripada anak anda untuk Bonda, Nenda dan Adinda yang dikasihi. Yang benar, Hayati. Kamu baca surat Hayati lagi, Fauzia? Kopi, Ayah. Sudah-sudahlah tu. Biarkan dia balik. Nanti kita sama-sama ikhtiarkan supaya dia dapat belajar terus. Pagi tadi, aku berjumpa dengan Datuk Penghulu. Aku ceritakanlah masalah kita. Oh ya, menurut surat tu, bila Yati nak balik? Kalau ikut surat tu, Yati balik hari ni, Ayah. Petang-petang nanti, sampailah tu. Kamu, aku dengan mak kamu baru saja cakap pasal kamu tadi. Apa khabar, Mak? Khabar baik, Nak. Datuk pula, sihat? Sihat, Yati. Beginilah, sihat orang tua. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Mak, Mak ada terima surat Yati? Ada, Yati. Kamu balik ni dah bagi tahu pihak asrama ke? Sudah, Mak. Yati dah cerita semuanya pada cikgu. Eloklah, Yati. Kamu kena
tentang hal persekolahan kamu, jangan bimbang. Datuk akan ikhtiarkan. InsyaAllah. Lagipun dalam perkerat Datuk ni masih gagah lagi. Pergilah masuk nanti, tukar pakaian tu. Kalau kau lapar, nasi ada di dapur. Kau makanlah dulu. Baik, Mak. Beginilah hidup kita di dunia, Fauziah. Segalanya dalam kuasa Tuhan. Siapa kita untuk menindakkannya? Ada isteri kehilangan suami. Ada anak kehilangan bapa. Kita anggap kitalah yang paling malang. Tapi sebenarnya, ada orang lain yang lebih malang daripada kita. Entahlah, Ayah. Kenapa hidup kita macam ni? Kenapa, Ayah? Ujian apakah ini menimpa kita satu demi satu? Kenapa, Fauziah? Kenapa? Apa salah saya, Ayah? Apa salah anak-anak? Kalaulah Abang bawa saja. Abang! Abang! Istighfar, Fauziah. Istighfar! Memang kematian Akbar menyebabkan kau kehilangan suami. Aku hilang menantu. Hayati dan Farid hilang bapa. Sayang, Akbar tak sempat tengok Farid. Tapi, Fauziah, kita jangan lemah. Kita harus bangga kerana kematiannya itu sebagai seorang pahlawan. Sekarang, kita yang masih hidup ni harus berani mewarisi kehidupan yang Akbar tinggalkan. Kita kena kuat, Fauziah. Ya Allah, ya Tuhanku, teguhkanlah iman kami dikala kami jatuh ketika berduka, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan penyelesaian agar kami bisa bangun berdiri untuk meneruskan kehidupan. Jauhkanlah bala dan bencana yang bisa menundukkan kami, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Pak Ma'an. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pak Ma'an, ini saya kenalkan Encik Musa, pegawai tentera dari Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur. Oh, apa khabar Encik Musa? Khabar baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Begini, Pak Ma'an. Sebenarnya Encik Musa datang ke sini kerana ada hajat. Oh, begitu. Yeah. Apa hajatnya Encik Musa? Begini, Pak Ma'an. Saya datang ni untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Ma'an atas kematian Sarjan Akbar semasa bertempur di Sepadan dulu. Kami amat bersimpati terhadap keluarga Pak Ma'el, terutamanya Puan Fauziah dan anak-anak arwah. Terima kasih, Encik Musa. Memang kami menghadapi masalah sekarang ni, terutamanya hal persekolahan Hayati, anak sulung arwah. Hari ini dia baru balik dari asrama. Mengapa begitu, Pak Ma'el? Hal perbelanjaan, Encik Musa. Nampaknya saya terpaksalah cari satu punca tetap untuk bantu persekolahannya. InsyaAllah, Encik Musa, saya akan cuba ikhtiar atasi masalah Pak Ma'el.
Kalau nak harapkan pencen bulanan Pak Mael tu, saya rasa memang tak cukup untuk sehari keluarga ni. Begini Pak Mael, saya datang ni untuk menyampaikan sekeping cek bantuan bernilai RM10,000 kepada Puan Fauziah. Jadi, di manakah Puan Fauziah Pak Mael? Dia ada di dalam agaknya. Sekejap saya panggil ya. Fauziah. Oh, Fauziah. Keluar sekejap. Ada apa, Ayah? Begini, Puan Fauziah. Kami datang ni untuk menyampaikan cek bantuan kepada keluarga Puan Fauziah. Jadi, simalah cek ini. Betul ke ni? Terima kasih, Encik. Saya rasa tugas saya dah selesai. Kami minta diri dulu ya, Pak Mak. Terima kasih, Encik Musa. Bantuan ni merupakan hadiah yang besar artinya kepada kami sekeluarga. Jadi, kami balik dululah, Pak Mak. Baik, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Awan hitam yang dulunya megah, gagah berarak deras mengelilingiku. Tanpa malu, segan dan silu memandang tepat di mata kecilku, hingga terkadang diri ini terasa lemah, tiada kekuatan untuk bernafas dan mengangkat muka, sehingga aku jauh tertunduk dan duduk di pasak bumi. Namun, janganlah kita lemah mengikutinya. Janganlah kita membuang daya menerimanya. Di sejadah kita perlu bersujud. Kepada pencipta kita perlu memohon restu. Kepada dia jua kita memohon secepis hadiah, agar kita bisa menghembuskan awan hitam itu pergi jauh dari kelelahan hidup ini. Kerana sedikit hadiah yang dikirimkan itu membuatku bangkit untuk mendongak, melihat indahnya sang mentari di langit yang kini makin cerah, secerah masa depanku nanti.